Sebelum dilanjutkan, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share, serta bunyikan tanda loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang akan digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional di Papua. Tempat ini terletak di Kampung Harapan, Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Tempat ini akan menjadi pusat PON 20 Papua. Untuk menyambut PON 20 Papua ini, fasilitas-fasilitas pendukung sudah mulai ditata dengan baik, termasuk gedung-gedung tempat olahraga. Salah satu gedung olahraga untuk PON 20 Papua adalah Stadion Lukas NMB. Keberadaan Stadion Lukas NMB di Kampung Harapan, Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua telah menjadi ikon baru sarana olahraga bagi masyarakat di tanah Papua. Stadion ini memiliki tempat duduk untuk 42.000 penonton dan dibangun sesuai dengan standar internasional memenuhi peraturan Federasi Sepak Bola Internasional dengan luas stadion mencapai 71.697 meter persegi di atas lahan 13 hektar. Desain stadion ini disesuaikan dengan budaya masyarakat Papua, yaitu Honai. Pemandangan di sekitar tempat ini tidak kalah menariknya. Jadi tidak salah jika tempat ini dijadikan sebagai pusat dari Pekan Olahraga Nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat terus berkembang dan dapat menyajikan informasi-informasi tentang Indonesia lebih khusus tentang Papua.